Harusnya kita bisa keluar dari tekanan itu. Ya. Oke. Ada chat. Oke. Front of you. Oke, udah mentok ya. Lanjut training dia lagi. Oke, naik lagi rating-ratingnya. Lanjut training dia lagi. Oke. Lanjut lagi. Kabut aja langsung. Oke, ada pesan sepertinya dari Denmark abis. Chris. Oh, ini ada yang pemain belum gua perpanjang kontraknya. Jadi dia bakal bisa keluar. Nanti aja lah ya. Untuk episode berikutnya gua bakal perpanjang kontrak yang memang belum. Oke, kali ini kita pengen membalas ya ke sialan si Leighton Orient ini. Sial banget yang ini klub. Dia pada berada di posisi 19 gitu, tapi pas main di FA Cup tuh udah kayak apa? Udah kayak Barcelona gitu. Susah banget. Nah, terus sebelum itu gue mau lihat. Wah, gila, Liverpool menang lagi, coy. Masih nempel terus. Bradford juga nempel terus. Oke. Menang berapa gol dia? Oh, Leighton Orient habis kalah tuh. Run Forest Green. Mana sih portfolio? Bradford City padahal kalah ya. Di tapi kok poin dia tetap tinggi ya, 47. Apa sebelumnya 47 ya? Oh iya ding, pas sebelumnya 47 juga. Oh, dia menang 3-1 portfolio. Dan poin GD kita cuma beda 2 sekarang. Paling banyak kejebolan ya. Oh enggak, ternyata ada Bolton Wanderers yang lebih banyak kejebolan. Dan juga Newport County 34. Oh ada lagi Morecambe, Oldham Athletic, Stevenage juga. Ternyata emang rata-rata kejebolannya segitu gitu. Tapi ternyata Forfell cuma 17, Bradford juga 17. Punya apa ya? Berarti mereka punya pertahanan yang yang lumayan bagus ya. Jebolannya dikit loh. Terutama Forfell, asli. Oke ya, lanjut aja. Nih, kita harus gempur sini asli. Si Leighton Orient ini kurang ajar. Pengen gua gempur. Oke, kali ini coba gua masukin Carsley. Dan deh, Carsley aja. Maris harus main. Maris McLaughlin gue tarik. Beneng relay cukup sih. Ada Rawson, nggak Rawson gue tarik. Astrav ya, sama Akivi. Dah. Ya deh, gini aja. Lanjut. Play match. Gila, Boyeri hampir nggak tergantikan ya. Emang dia cocok sih jadi kapten juga. Stamina-nya kuat. Top score. Ya enggak. Oke. Ini pertandingan yang gue tunggu-tunggu ya. Meskipun ini sebenarnya pertandingan yang paling apa ya, nggak terlalu sulit gitu. Mereka hanya di posisi 19 kalau nggak salah tadi. Tapi karena mereka tuh pernah membantai kita di FA Cup dan skornya gila 5-0 coy. Kurang malu apa lagi tuh. Kurang ajar emang mereka. Nah, terutama ini nih si rambut kribo ini ya. Aduh. Harus kita balas ya asli. Harus kita balas. Gua akan menjerumuskan mereka ke bawah klasemen. Oke. Oke guys, silakan menyaksikan pertandingan antara Leighton Orient lawan Mansfield Town di kandang Leighton Orient ya. Enjoy the game. Rajar emang. Oke. Please, ini baru menit awal, please. Right. Aduh.
Hei, hei. Buh, gila. Gila. Gila lu. Wasit, gak offset. Baru gue bilang kan. Ini klub kurang ajar asli sih, sumpah. Gila. Lihat, lihat. Gak offset lagi kan. Nah, 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 tuh. Gak offset lu. Ih, asli sih. Asli, kurang ajar. Baru menit 4 langsung dijebol kita. Baru gue bilang kan. Wah, kurang ajar sih asli. Gue balas tuh. Gonzalez. Patient build up at the moment. Mon Sigurd Johnson dapat. Aduh, enggak dapat Sigurd Johnson. Asli kesel banget gue. Johnson. Asli sih. Kayak mereka udah tahu ya kelengahan kita. Yang punya back terlalu lama untuk melakukan intersepsi ya. Itu sih. Tuh. Come on. Gordon. Eh Gordon kok relay. Si Gordon gak main kan. Aduh. Mereka masih siaga ya. Oke, dapat. Nah. Lagi kita coba lagi ya. Please, harus kita balas. Sel banget gua. Ai, kok didiamin Boyri? Ambil lagi dong kalau kita kerebut, ambil lagi. Please. Clay. Asli sih, mereka masih main seperti yang sama ya. Habis diserang terus langsung counter attack mereka. Oke. Okay. Relay. Relay. Tahan dulu relay. Raid. Iya. Aduh, terlalu lama raid. Iya, Carsley juga terlalu lama, Bung. Mereka on fire sekali ya, sepertinya. Lihat speed mereka itu loh tuh. Umpan lari, umpan lari, umpan lari. Itu yang dinamakan kick and rush. Ciri khas Liga Inggris ya. Bagus. Please lah, kita harus bales ya asli ini. Kesel banget gue. Come on, Benning. Tuh ada Boyri, come on, Boyri. Relay! Come on, relay! Gila! Boyri sampai ketutup ya. Kurang ajar. Untung relay masih dapat bola itu udah hampir ketutup sih udah. Udah jauh banget itu, lihat. Tuh. Udah hampir ketutup ya. Untung dia masih bisa shooting mantep ya, nih. Tuh, dia ngambil jarak terluarnya kiper dan berhasil dikonversi menjadi gol. Oke, mantep relay. Saatnya untuk membalas ya asli ini. Kesel gue lawan Leighton Orient. Babak pertama kurang ajar langsung jebolin gitu ya. Dan gak offset loh, kurang ajar itu loh. Gila bisa langsung terobosan kayak main Barcelona mereka. Ya memang benar sih ini titisan Barcelona. Awas, jangan sampai kayak tadi lagi, please. Aduh, aduh. Wih, masih. Tuh ada Benning di situ. Gila serem banget ngompar ya. Si Carsley tuh enggak masih aman. Jangan gitu, Carsley. Oh, mereka pressing kita ya. Lihat pemain mereka sampai di tengah-tengah semua. Berapa pemain tadi gue lihat? Hampir 5 di tengah ya. Oke, santai ya. Belum ada yang bisa bantu. Mundur dikit, please. Williams. Gonzalez. Santai dulu, kita harus fokus terus. Oke. Kita mulai naik ya. Hey. Pelan-pelan, please. Mago. Menese. Carsley.
Right. Oke. Okay. Aduh. Masih gak ada bantu ya, gak ada bantuan masuk. Jadi tertutup lagi si Red. Tahu Red kayak gitu kan. Udah lelet. Oke, okay, masih bisa diselamatin ya. Ya enggak bisa. Mereka ngejar soalnya tuh. Pressing mereka mainnya. Wow, pressing semua ya. Lihat, lihat. Hey, Anda jangan bengong, relay. Gila. Relay bengong begitu aja. Kesel banget gua. Lihat, pemain mereka hampir 5 ya di tengah. Lihat. Kita cuma 2 sampai 3 doang. Sampai enggak bisa masuk sama sekali. Ah. Ngapain William? Please lah. Mereka masih sama ya, pakai taktik yang sama untuk melakukan kita. Itu ada yang mau masuk, please tutup. Waduh, waduh. Gila. Putaran-putaran ala Lionel Messi ya. Gila. Muncrat. Kesel gue. Lihat, inilah permainan mereka ya. Kita sampai susah keluar, sampai okay, dapat ya. Susah keluar dari tekanan mereka gitu. Tahan lu. Aduh, Raid kebiasaan Raid. Terlalu lama sih Raid kebiasaan tuh. Kesel gue. Oke, mereka awas, awas. Masih sama permainan mereka ya. Susah untuk di keluar dari tekanan mereka. Oke, okay, dapat Raid. Oke, okay, dapat Raid. Masuk Raid. Akhirnya ya. Makan tuh pressing. Gila. Raid berani banget ngesut dari luar ya. Karena gua ngerinya tuh dia ngelakuin dribbling yang memang lepas kontrol gitu ya. Makanya gue pelanin dan langsung gue minta Raid untuk melakukan shooting. Untung shooting dia perfect ya. Tuh. Jauh, masih jauh itu padahal. Dan berhasil. Oke. Okay. Ini FIFA Plays Box ini diperbaiki ya. Masa pelatihnya suruh make jersey mulu. Oke, kita akhirnya comeback ya. Tapi gue gak mau puas dengan hanya gol segini ya. Oke, dapat lagi. Raid, ngapain mundur-mundur? Kesel gue. Oke, come on, relay. Ayo bantu, Raid. Aduh, Raid lama sekali masuk ya, keburu tutup si relay. Oke, gak apa-apa. Sigurd Johnson ambil. Langsung aja. Umpan. Come on, Bairi. Aduh, belum. Umpan. Oke, okay, lagi. Hup. Aduh, enggak gitu dong umpannya. Dapat dong, please. Aduh, kagak loncat, coy. Oke, okay, half time. Ah, si selamat. Serangan balik mereka itu yang ih, mereka punya Lionel Messi kali ya. Lionel Messi-nya Leighton Orient serem banget. Tadi sayap kanan sih itu. Sayap kanannya mereka serem banget. Oke, babak kedua kita mulai lagi. Please, kita harus tetap fokus. Oke, melebar ke Benning. Gak bisa. Boyeri terlalu deep pressing ya. Jadi gue gak bisa kasih. Oke, William. Please, William, harus fokus. Gue gak mau kayak tadi. Gonzales. Raid, come on Raid, dapat Raid. Come on. Ya, aduh. Boyeri. Kurang cepat dikit ya. Keburu ketutup Anda. Nah, tuh kena dengkul. Oke, enggak apa-apa. Please sekali lagi. Sigurd Johnson, come on. William, buh, astaga. Wah gila William. Pendek-pendek kan, tinggi juga loncat ya. Tapi waduh off target coy. Tipis.
Duh, lumayan padahal buat memperbesar jarak mereka tuh golnya. Please. Aduh, pemain tengah nggak ada yang ngebantu, kesel banget gue. Hey, astaga, indikatornya kesel banget, gue nggak mau keganti. Ngapain sih, Gonzales? Enggak dong. Oh, Gonzales. Anda terlalu nyantai nih efeknya ya, karena Anda terlalu membiarkan pemain Leighton Orient melakukan passing-passing pendek. Baru gue bilang, Gonzales, please lah. Aduh, susah banget ya. Asli sih, kesel gue lawan Leighton Orient ini. Kemarin dia mempermalukan kita ya. Kali ini pengen gue balikin malah mereka malah tetap bagus main ya. Kesel juga. Oke, men relay. Relay. Ya, kejauhan. Boyeri telat sekali. Oke, dapat. Bagus sekali Benning. Carsley. Sigurjonsson. Right. Ya. Huh. Sigurjonsson. Huh. Bagus. Bagus. Oke. Bagus Sigurjonsson. Well, as we see from the replay, it's a classic pullback cross that sets up the chance. Dia masuk dong, bagus banget. Dan nyaris ketutup ya, udah leading dia. Untung aja tipis. Tipis. Kita masih sempat untuk melakukan shooting dengan on target. Oke, bagus. Oke, lagi ya. Gua gak akan puas untuk mencetak gol untuk Leighton Orient ya. Gua kesel soalnya. Lu tuh mempermalukan pelatih. Iya, astaga. Waduh, 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 waduh. Can he do from here? Can they make one of these passes count? Waduh, wasit, enggak offset kah? Can he find the angle? Ya. Hah, gila. Passing-passing ala, wah dia lagi nih, si Dayton. Passing-passing ala Barcelona banget asli, lihat ya. Lihat dengan jelas. Nih. Mereka mengalir total ya, tuh. Tuh. Lihat. Lihat. Gila. Asli sih. Mereka cuma sekali nyerang langsung gol gitu. Sekali serang gol. Makanya gue kemarin kelabakan yang kata lawan FA Cup ya, lawan mereka. Asli sih. Mereka tahu kelemahan kita di mana. Asli. Kesel juga gue. Ah, Reid. Mulai lagi red sepertinya. Ini yang gue takutin sih. Aduh, gimana nih? Kita nggak bisa ambil poin tiga poin sepertinya. Nggak yakin sih ini gue juga bisa menang di sini. Kemungkinan kita bisa kejebolan lagi malah ini. Bagus Sigurjonsson. Sigurjonsson. Ah, please. Salah sih gue emang. Terlalu terburu-buru. Mereka udah tau bermain pressing begini. Tuh, lihat. Ya, lihat pemain mereka ada berapa orang di dalam. Aduh, 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 aduh. Lihat, mereka. Buset dah. Oke, dapet ya. Oke, itu Benning lari. Come on Benning. Aduh, Benning gagal. Ngeliatin satu orang dong Benning. Kesel gua. Benning, Benning. Satu orang doang itu Benning. Masa enggak bisa? Dapat dong. Aduh, gila sliding. Woi, wasit. Wasit. Ah, gila. Wasit.
nggak pernah membela gue ya wasit. Tuh Benning sendirian. Omon Benning. Sekali lagi Benning. Umpannya Benning. Ya, Reid. Aduh, dapat dong. Aduh, nggak dapat. Aduh. Dapat lagi. Oke. Okay. Iya. Gonzalez. Oh, Reid. Offside. Oh my god. Salah gue, kenapa nggak gue shoot aja ya si Gonzalez. Aduh, sumpah. Oke, kayaknya harus gue tarik ya. Offset ternyata. Mau kikir deh. Aduh, kenapa ya? Aduh, kakinya kedepanan dikit coy. Sial, sial. Dapat, oke, okay. Bagus. Oh iya, wasit. Oke, okay. Kurang ajar mereka ya. 78 minutes play. 2-0. Thanks, Alan. Oke, tahan dulu. Mereka masih terlalu ramai. Asli sih, mereka ramai banget, lihat. It's not lost on them what a goal could mean. Eh, jangan. Anda enggak perfect banget ngambil bolanya tadi. Pan, Reid, ah, nggak gitu, lag banget, tempur, aduh, telat. Wah, kebuka mereka, pemain mereka banyak banget. Wow, bagus, mago bagus banget. And news of a goal in one of the other Benning, come on. Ah, ketawa. Gila, asli ketahuan banget permainan kita ya. Aduh, Benning, Anda di mana, Benning? Tidak! Ya! Sekali lagi mereka mempermalukan kita. Astaga, tim paling mengesalkan ya. Sumpah. Gila. Oh, gila sih asli. Gila, mereka pakai formasi apa sih? Berhasil mulu ngalahin kita ya? Gak ngerti lagi gue. Sama Leighton Orient ini. Asli, gila hampir kejebolan 4 gol. Hampir mirip kayak kemarin ya. Trista, 1 poin kita. Oke. Ya! Huh! Sigurd Jonsson! Masih bisa ya. Itu gak gue tarik loh. Eh, gila sih asli. Please lah. 8 gol tercipta coy. Yang bener aja. Bagus, lanjut ya. Please, ini kita wajib menang sih asli. Gue kesel banget lawan Leighton Orient. Aduh, masih ya. Sisa beberapa menit lagi. Mereka kurang ajar nih tuh. Nih gue ngeri nih kalau mereka gini-gini terus gol kan. Bagus. Oke, masih ada 4 menit. Oke, Sigurd Jonsson. One fokus. Melebar. Benning. Tahan dulu Benning. Oh, duh. Sigurd Jonsson. Ah, lepas. Gagal, coy. Ah, gagal, coy. Gagal. Astaga, kita gagal mengalahkan mereka ya. Astaga. Kesel gue. Sumpah. Nit, asli sih tim yang memang benar-benar tahu pergerakan kita, cara main kita, taktik kita. Padahal gue udah. Wah, asli sih, sumpah. Gila. Agak kecewa sih gue. Kecewa banget. Gue kecewa sama penampilan back kita ya. Karena
sama sekali kita nggak bisa, gimana ya, kayak nggak bisa ngelakuin penyelamatan serangan dari mereka gitu. Gue pengen lihat sih ratingnya. Wah asli, Leighton Orient emang kayak musuh apa ya dia? Kayak musuh bubuyutan kita ya Leighton Orient. Stitch, tuh lihat Stitch kayak nggak bermain seperti biasanya yang memang save-nya banyak gitu. Kita lihat dia hanya save satu kali. Ya? Ah, gue nggak tahu lagi Stitch. Ada apa dengan Stitch? Kayaknya dia nervous ya karena apa ya, efek dari kejebolan yang 5-0 itu kayak masih mengingatkan pada Stitch ini ketakutan itu gitu loh. Tapi ya akhirnya terjadi, tapi memang kita berhasil apa ya, menyamakan kedudukan. Jadi setidaknya kita nggak hanya kalah, maksudnya kita berhasil dapetin poin juga dari markas mereka ya. Wah, gila sih asli. Ini musuh paling bubuyutan kita sepertinya. Mungkin ya, gue nggak tahu di klub-klub bawah ini musuh bubuyutannya siapa dengan siapa ya. Istilahnya kayak derby Manchester ya, kayak Manchester United lawan Manchester City. Terus juga kayak MU lawan Chelsea, itu kan big match ya, kayak gitu-gitu. Terus kayak MU lawan Liverpool, terus juga kayak Liverpool lawan City, Liverpool lawan Chelsea, ya kan? Ya gitulah. Atau derby London kan, kayak Tottenham lawan Arsenal. Ya mungkin ini benar-benar apa ya, Mansfield ini musuh bubuyutannya siapa? Ya Leighton Orient ini. Ya itu sih asli. Gila. Lihat on target mereka berapa? 5. Yang diselamatin sama Stitch 1. Bener, kejebolan 4 kita. Gak bener. Oke lah, kita terima saja dengan hasil seri ini. Jadi kita tidak kalah. Ya memang kita masih ada utang sama Leighton Orient ini untuk membasminya. Asli kesel sih gue. Oke, kita wawancara dulu. Portal kalah lawan Colchester. Padahal kesempatan kita untuk dapat 3 poin ya, untuk menjauhkan jaraknya, tapi malah kita cuma dapat 1 poin. Ah ya udahlah, enggak apa-apa ya. Setidaknya kita masih ada di puncak klasemen saat ini. Tapi Bradford gimana? Oh iya, Bradford pun kalau menang juga enggak bakal bisa nyusul kita juga ya. Ya, Sigurd Johnson bagus sekali. Ini memang yang harus diperbaiki rate sih. Reds kadang dia dapat kesempatan tapi suka miss. Terutama kayak bola-bola udara. Terus juga pakai kaki kiri dia juga masih lemah. Jadi dia hanya kuat di kaki kanan. Kalau Boyer itu kan kelemahannya adalah apa? Attack positioning ya. Dia selalu gagal untuk melakukan apa? Positioning dia untuk melakukan shooting. Tapi kalau memang ketika dia sudah dapat celahnya, yaitu kemarin siapa? Jordan Boyeri langsung unjuk gigi sampai dia quadric. Thanks, well played. That's all the questions. Asli sih. Gua masih punya utang untuk membahas Leighton Orient ini. Oke. Enggak apa-apa. Oke lah, kita kayaknya sudah sampai sini dulu. Gua udah 1 jam rekaman. Ya. Itu apa tuh? Tadi apa? UEFA Teams. Sergio Ramos, sisanya pemain Liverpool semua. Gila, ada Gomez, Joel Matip, sama Robertson. Mantap ya. Premannya cuma satu si Sergio Ramos doang. Oke, kayaknya video kali ini kita sudah sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Oke, jangan lupa di subscribe channel L7 ya. Di like videonya, di share videonya, dan di komen videonya ya. Oke. Oh ya, seperti biasanya videonya kalau misalkan gue take 1 jam, gue akan bagi 2, 30 menit, 30 menit ya. Oke.
biasa kalau misalkan thumbnailnya sama, nah berarti itu satu episode sebenarnya, ya gitu aja. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Beng 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 beng, masih kesel gue lawan Leighton Orient, akan gue basmi. Goodbye.